Halo teman-teman, welcome back. Saya Clever Eli. Kali ini sama game PC dulu ya. Ini game indie nih, Dice and Fall. Ini game card battle ya, tapi karena reviewnya bagus pengen kita coba main ya. Dice and Fall ini game kartu, deck building, roguelite, dungeon crawler ya. Biasa ya pakai kartu ya. Kita coba aja lah, new game. Choose. Yang lainnya masih dikunci ya. Unlock cable. Normal aja lah. Okay, grafiknya keren. Blood Mage. To fall your enemies will need dice. Roll your first hand and let's see what happens. Okay, ini roll. Apa roll coba ya? Oh, pakai dadu. Drag the dice to number. Slot to reduce. Pakai yang ini aja bisa nggak sih? Oh, dua-duanya ya. Oke. And turn. Wah, ini beda lagi nih mekanismenya. Ada dadunya sekarang ya. Jadi ini game kartu dan deck building tapi pakai pakai dadu. Some slot require exact dice. Oke, butuh dadu ya. Exact slot. Roll until oke. Roll lagi, kita dadu, kocok dadu. You can store your extra dice. Oke, jadi ini game pakai dadu. Apa nih, koin bisa diambil-ambilin gak sih? Oh, bisa boy. Gak bisa deh. And turn. Oh, ini musuh ya. Binatang, ini karakter saya nih. Jack. Oke, kita roll lagi nih. You hero specific skill, oke. Karakter hero kita punya skill. Mana nih skillnya ini? Oke, okay, Death's Press on Skill. Ah, ini baru nih. Ini tambahin coba. Skillnya ngapain sih? Flag, roll new dice. Ya, gitu doang skillnya. Coba skill bisa dimasukin gak sih? Udah tuh skill lagi. Oke, roll 7 kali in the state dungeon master will have fallen only way. Waduh, dia ada dungeon master nih. Kayaknya udah lah, end turn. Waduh, waduh, belagu banget tuh. Harus 6 coba. 5 ke atas ya. Wah, ini mah mati ntar nih. Wah, nggak bisa nih. Aduh, lupa cuy.
Bilang dari tadi kek. 4. Ini gak bisa ya. Harus sesuai. Waduh. Oke, kita roll. Oke, retri lagi ya. Oh, pakai dadu. Nah, oke, hero-nya sekarang kebuka, kita pakai king. Ini apa ini? Belum ada nih. Trinket. Ini kayaknya trait skill-nya ya, udah lah. Oke, tadi belum ngerti nih, pakai dadu ternyata. Oke. Enemy unit dies. Oke, kita lawannya angkanya. Angka ini kita lawan pakai dadu nama. Ini 6 ini. Oke, decrease. Langsung itu mah. Waduh, keren banget. Oke. Ini dilawan. Nice sekali. Oke, sekarang udah ngerti nih. Oh, tadi mah. Jadi angka dadunya dilawannya. Aduh. Oke, nice. Apa ini? Oh, apapun. Waduh. Lawan pakai 2. Gak mati lu. Ah. Ngeselin banget sih. Oke, tapi ini Dungeon Clawler ya. Jadi hero-nya nanti semakin kebuka drop this blue dice. Langsung itu mah. Event. Apa ini event maksudnya? Aduh, 10 lagi, cuy. Ini harus dilawan dulu ini. Buset, masih kuat. Gokil. Aduh. Udah lah, dia kalah lah. Ngeselin aja. Wah, tinggal 5 darahnya nih mah. Udah. 8. Wah, bisa nggak ya? Nggak bisa ini. Oh, bisa nih. Udah. Atau masih ada lagi musuhnya? Set stage 5 lagi. Ayy, sampai 60 ya? 60. Sampai 30 ya. Choose companion. Ah! Akhirnya ada companion. Ini mage ya, saya butuh mage. Tapi darahnya tinggal hit pointnya tinggal 2 lah, ini apa percuma ini? Purchase item. Oh, gold coin. Apa ini? Oke, tadi mah berhenti dulu. Waduh, gila gokil. Nggak bisa dilawan ini, coba. Bisa ya? Oh,
ini yang hit point ya. Nice. Wah, itu mah 222. Aduh. Kalau kesini bisa nggak ya? Nggak bisa. Wah, wow, udah mati dah. Ya, kita coba sekali lagi. Ini belum kebuka ini. Ini mage. Wah, wow, masih banyak ya. Warrior, sorcerer, sukener, paladin. Waduh. Thief, gladiator. Missionary, knight, craftsman, blood mage. Apa ini? Trader, enchanter, servant, vampir. Waduh, pelagu doktor, buset, hydra, illusionist, undead dweller, fallen king, dragon, ada naga juga. Knuckle leaf, shapeshifter, forlorn, ancient hero, sailor. Wah, banyak, buset. Quartermaster, captain, kraken, buset. Oke teman-teman, kayaknya game ini gamenya seru sih ya. Nanti serunya karena hero-heronya banyak ini. Jadi kita pakai hero-heronya buat main. Ada banyak ini. Oh, update-update ya. Nemesis update. Hero-nya banyak, jadi bervariasi nanti. Ada skill-skillnya karena ya. Karena ada skill-skillnya, kebalik lagi. Jadi yang buat seru itu. Ini reviewnya kalau nggak salah di Steam udah berapa ya? 800 mungkin sekarang, udah hampir 1000. Oke, dengan sistem deck building ditambahin sistem dice. Jadi pakai dadu. Oke, teman-teman, nanti kita ketemu lagi di game-game selanjutnya ya. Ini game ini nih. Harus patut di-review ya. Oke, terima kasih. Bye.